Eh, Aizat, ni apa benda lah? Itulah aku nak tanya kau benda sama je aku benda ni. Aku tahu micro 200 je. Oh yelah, kita lagi tak tahu. Itulah pasal sama lah satu-satu ni. Ni apa benda lah Abang? Tahu ni apa benda ni? Oh ni... Boleh ajar tak? Boleh, boleh, boleh. Kalau okay, nak tahu apa benda ni, boleh tengoklah video ni. Jom tonton. Dengan abang kita ni, nama apa? Aizat. Aizat. Kita awal sama-sama A lah. Okay. Okay, hari ni kita nak tunjuk cara bagaimana kita nak check charging dan nak check bateri. Apa yang perlu digunakan untuk check bateri ni? Ini dia barang dia. Okay, ni adalah multimeter. So kita akan check voltage bateri ni. Tunjuk dekat sikit tengok ni. Dekat sikit kita tengok. Pastikan dia punya terminal yang betul lah. Ni positif dan ni negatif. Tu boleh tengok kat sini. Berapa tu? Berapa jam? Jam 12.81. Ah, 12.81. Kalau kata kurang daripada ni, kereta memang tak boleh nak start lah. Maksudnya starter tak boleh nak hidup lah. Kalau kata kurang daripada ni. Okey. Lepas tu kita nak check dia punya charging. Kita nak check. Sebelum tu kita nak check kita punya CCA bateri dulu. Okey. CCA bateri. Jadi kita memerlukan alat ni lah. Alat untuk check dia punya bateri. Kau panggil bateri tester. Terminal pun kena betul lah. Jangan salah. Ambil dekat sikit. Tengok. Nampak kat sini dah dia keluar dari punya voltage. So kita pergi dekat bateri test. Pastikan CCA kena tahu berapa. So ni 655 dia punya CCA, 655. Jadi kita test. Okey. Ni kalau maintenance service dekat sini memang kita selalu buat lah. Good battery. Maksudnya battery dia dalam keadaan okey lah. Kita boleh tengok bacaan dekat situ. SOS tu 78%. CCA yang tinggal 580 dan SOC 98% dan voltage dia 12.79. good battery. Jadi lepas pada ni kita nak check dia punya charging. Macam mana kita nak test charging tu? Yang ni saya kena minta tolong si Aizat lah. Ok, kena start kereta lah. Ok, Aizat dulu start kereta lah. Kalau boleh, kita nak kena on semua macam lampu, aircon, double signal dan aksesori yang dekat dalam tu lah. Sebab kita nak tahu charging ni dapat support tak semua aksesori yang ada dalam kereta tu. So kita dah on lampu dan double signal, aircon pun dah bunyi. Aircon dah on eh? Okay. So kita akan guna benda ni lah. Okay, kita pergi dekat charging test. RPM 2.5. Okay, kalau tengok dekat sini dia punya charging low. Jadi low nak boleh tengok sini 13.32.
Low 2.59. Okey. Jadi charging dia agak low lah. Ha. Kita mungkin kalau kes dia macam ni, kita akan check dia punya alternator ataupun tengok dia punya buli ke apa ke. Ha, sebelum pada kita buka pada alternator tu. Okey, itu saja. Adik kata untuk kita. Ha, okey. Jadi itulah step dia untuk kita check dia punya charging dan check dia punya bateri. Okey. Lain daripada itu, kalau anda ingin tahu info-info berkenaan dengan kereta ke, contoh hari ini kita bagi tentang check charging, check bateri dan benda-benda lain lagi, bolehlah apa? Jangan lupa subscribe YouTube Hazetun TV, like, komen dan share untuk info-info terkini. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Arba'at.